Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada Berita Harian Online. UMNO di Sabah masih relevan, kata Bung Mukhtar. UMNO masih kukuh dan kekal relevan dalam memperjuangkan nasib rakyat Sabah serta melakar lebih banyak perubahan selepas 30 tahun mengembangkan sayap di negeri itu. Ketua UMNO Sabah Datu Seri Bung Mukhtar Radin berkata tanggapan pihak lawan yang mendakwa UMNO semakin lemah selepas pilihan raya umum ke-14 adalah tidak benar. Sebaliknya, beliau berkata, UMNO Sabah membuktikan ia masih diterima rakyat negeri ini selepas memenangi pilihan raya kecil Kimanis pada Januari tahun lalu dan dikukuhkan lagi dengan kemenangan 14 kerusi pada pilihan raya negeri ke-16 PRN 16 September tahun lalu. UMNO Sabah pernah melalui berbagai krisis, dugaan cabaran dan rintangan. Malah lebih menyedihkan apabila 22 pemimpinnya termasuk Ketua Bahagian, Timbalan Ketua Bahagian dan Pergerakan Wanita Serta Pemuda keluar parti beramai-ramai pada tahun 2018. Ketika itu UMNO Sabah dianggap sudah tidak wujud dan saya diberi amanah oleh Presiden UMNO Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk memimpin parti di Sabah. Katanya dalam kenyataan sempena ulang tahun ke-30 UMNO Sabah yang disambut esok. Sekian berita, sila layari Berita Harian Online untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.